Halo semuanya, selamat malam. Maaf ya, ganggu malam kalian. Jadi rapatnya kali ini singkat aja. Jadi untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, kita tuh bakal ngadain lomba-lomba kan. Nah, kalau bisa itu aku tuh kepengen kita tuh kayak bikin suatu konten untuk merayakan kemerdekaan Indonesia tadi. Nah, masalahnya aku bingung mau bikin konten apa nih. Jadi aku butuh saran-saran kalian. Enaknya kita ini bikin konten apa? Gimana kalau kontennya itu kita bikin kayak konsep MV gitu? Toh, kita banyak yang bertalenta, terus ada yang jago nyanyi nih. Terus, kita juga bisa ambil orang-orang di luar OSIS. Nah, itu kan menarik banget. Wih, MV apa tuh? Gimana kalau lagu Belajar Pancasila? Wah, cocok banget. Benar-benar aku setuju. Nah, nanti di MV-nya kita juga bisa flashmob bareng. Pasti keren banget. Boleh-boleh guys, aku setuju. Selanjutnya kita bahas konsep dan teknisnya bentar ya. Sekalian buat kita bahas lomba-lombanya. Ada yang mau berpendapat dulu? Kalau menurut aku sih teknisnya begini. Bendera siap! Kepada bendera merah putih, hormat! Ya ampun, akhirnya upacara selesai. Panas gila. Iya sih. Kenapa sih kita harus pacara panas-panasan kayak gini? Mending kita di kelas, belajar. Dingin ya, toh. Ya ampun, kamu ini baru aja upacara sejam udah ngelulu, apalagi ngelawan para penjajah. Ya tapi kan sekarang kita gak di zaman penjajah. Lagi pula, upacara itu gak penting. Astaga, upacara itu penting. Penting banget. Upacara itu salah satu bentuk kita menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur mendarai kita. Masa kamu menghormati dengan upacara sejam aja susah banget. Ngerti kan sekarang? Ya, oke lah, udah santai. Gak usah lu gas, gak usah lu gas, santai. Aku gak santai banget. Hari ini udah ya. Ini tuh isi. Ini tuh isinya videonya apa? Video. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita kuis dulu ya. Ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan kuis kita, silahkan dikeluarkan perangkatnya dulu semua, bisa googling. Udah siap? Siap, Bu. Ya, nanti siapa yang paling cepat dia yang akan menjawab, kemudian pastinya dapat poin plus. Ya, pertanyaan pertama, apa fakta unik tentang Indonesia? Saya, Bu. Ya, Catherine. Indonesia memiliki 720 bahasa dari 1.340 suku bangsa tanah air. Dan Indonesia memiliki 17.001 pulau di 34 provinsi. Wow, banyak banget ya, Bu. Ya, jawaban yang sangat luar biasa dari Catherine ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa fakta yang kamu ketahui yang unik tentang Indonesia? Aku, Bu. Oke, Berto. Jadi dari sisi politik, Pancasila diapresiasi dunia sebagai ideologi negara terbaik. Sedangkan dari ekonomi, Indonesia berada di peringkat kelima sebagai negara dengan startup terbanyak, yaitu 2.324 perusahaan rintisan. Banyak Oke, banget ya, Bu. Yang luar biasa juga ya dari Trihol. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, apa fakta unik tentang bahasa Indonesia? Saya, Bu. Oke, Kana. Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam. Dan bahasa Indonesia juga wajib dikuasai oleh perwira Kamboja. Bagus sekali jawabannya ya. Oke, demikian juga kuis kita hari ini ya. Ada yang bisa menyimpulkan kuis kita hari ini? Saya, Bu. Iya, Mina. Jadi dari kuis tadi kita dapat menyimpulkan kalau di Indonesia itu banyak ya keberagamannya, mulai dari bahasa sampai kebudayaannya. Fakta-fakta yang tadi teman-teman beritahu juga pasti sebagian besar dari kita belum tahu kan. Jadi lebih menarik gitu, Bu. Ya, benar sekali ya.
Jadi dengan kuis hari ini harapannya kalian bukan hanya dapat nilai plus aja ya, tetapi juga bisa menjadi warga negara yang baik, bisa ikut serta dalam bela negara, dan bisa memulai dari hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita sehari. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Tahu gak sih guys, negara Belanda itu enak banget deh mau ditinggalin. Kayak sinerinya bagus, teknologinya keren, negaranya pun maju. Kayak pengen deh tinggal di sana. Kalau aku sih pengen tinggal di Inggris, karena liburan tahun lalu aku pergi ke sana dan itu bagus banget. Duh, kenapa sih kalau orang-orang pada mau pindah? Padahal loh Indonesia tuh lebih bagus guys daripada negara-negara lain, lebih indah gitu daripada yang lain. Betul tuh, nih ya guys, Indonesia itu punya banyak hal yang negara lain gak punya loh. Dari sisi iklim aja, iklim kita lebih bagus daripada negara lain. Iklim tropis kita memungkinkan kita untuk menanam tanaman yang tidak dapat ditanamin oleh negara lain. Contohnya cengkeh dan juga pala. Belanda dan Inggris aja dulu sampai rela datang ke Indonesia demi mendapatkan rempah-rempah kita loh. Real banget weh. Aku aja pernah baca kalau Indonesia itu di peringkat ketiga dengan biodiversitas yang tinggi dan juga peringkat kedua dengan suku yang sangat beragam. Nah, Indonesia itu kan negara kepulauan terbesar di dunia nih, yang pastinya punya banyak spesies hewan laut. Nah coba deh, sebelum kalian keliling dunia, kalian harus keliling Indonesia dulu deh. Tapi kan Indonesia kayak belum semaju negara-negara lain gitu. Oh my god, yes, negara lain aja udah maju, Indonesia kapan? Jangan salah, Indonesia itu sekarang statusnya jadi negara menengah atas loh. Nah, betul tuh guys, maju atau enggaknya Indonesia itu bakal bergantung kepada kita, generasi muda Indonesia. Kalau kita sekarang masih muda gini aja udah berpikiran untuk meninggalkan Indonesia, terus yang memajukan Indonesia siapa? Justru kita, generasi muda inilah yang harusnya memiliki semangat untuk membangun negara kita. Jangan malah meninggalkan Indonesia dong. Nah, kalian kalau mau kuliah di luar negeri sih silakan. Cuma kalian harus tetap ingat sama negara yang ngebesarin kalian. Karena kalau bukan kita, siapa lagi coba? Udah, guys. Mending daripada kita ngomong terus, mari kita makan, soalnya waktu istirahatnya aja udah mau selesai. Keseruan sih, ayo thank you ya guys, makan yuk. Iya, iya, iya. Mana Amelia? Mau masih gider buat Christina ya?
kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga. Bukan. Hai. Hai. Ini video. Video.